Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Warok Raya. Kali ini saya mau membedakan tiga jenis durian unggul. Tiga jenis bibit durian unggul ini adalah durian musangking, durian montong, dan durian duri hitam. Ketiga jenis bibit unggulan ini lagi ngetren atau lagi naik daun, guys. Seperti apa bibit duriannya? Ayo ikuti saya. Ini guys, lahan proses pembibitan durian unggul. Di sini ada durian montong, durian duri hitam, dan durian musangking. Saya membedakan ketiga jenis bibit durian unggul itu berdasarkan dari ciri khas daunnya masing-masing. Mungkin kalau yang masih awam itu secara pintas ini adalah pohon durian semua, dan pohonnya pun sama seperti ini, daunnya pun sama, ini adalah pohon durian. Tapi teman-teman yang mau berkebun pohon durian, jangan salah pilih ya. Kenali bibit durian itu berdasarkan daunnya. Jadi teman-teman tidak akan kecewa kalau menanamnya nanti. Di sini ada banyak sekali bibit durian, guys. Tapi perlu teman-teman ketahui itu jenisnya bermacam-macam ya. Tapi yang lagi populer itu adalah durian montong, atau juga durian bawor, atau durian musangking, atau durian duri hitam. Kalau yang ini yang lagi ngetren atau yang terbaru ini adalah durian duri hitam, durian musangking, dan durian montong. Ini guys, ini adalah durian duri hitam, guys. Durian duri hitam itu ciri-cirinya daunnya lebar dan ujungnya agak bulat, ini seperti ini nih. Nih durian duri hitam, ini durian duri hitam seperti ini nih. Kita petik, guys, salah satu daun dari durian duri hitam ini. Ini durian varietas terbaru ini yang lagi ngetrennya ini. Ini saya petik ya, ini. Ini durian duri hitam buat membedakan nanti ya. Terus selanjutnya saya akan petik durian musangking seperti apa daunnya. Ayo guys, ikuti saya. Ini guys, ini durian musangking. Seperti ini durian musangking, guys. Kita petik satu ya, nanti kita sama-sama membedakannya. Ini durian musangking. Kita petik daunnya durian musangking. Nah, ini kita udah petik dua jenis bibit durian unggulan, yaitu durian musangking dan durian duri hitam. Ini varietas terbaru adalah durian duri hitam. Terus kita nyari durian montong, guys. Seperti apa daunnya durian montong? Ayo kita cari durian montong seperti apa. Ini guys, durian montong nih. Sekarang di sini nih semuanya adalah durian montong nih. Ini ada sekitar 888. Ini satu kotak ini ada 888 bibit durian montong, guys. Bibit durian montong itu seperti ini nih daunnya. Kita ambil satu ya, nanti kita bedakan dengan durian yang lainnya. Itu ada durian duri hitam dan durian musangking. Ini kita ambil satu nih, kita petik. Setelah kita petik, kita bedakan ya. Ini saya taruh di sini, guys. Yang pertama tadi ini adalah durian montong. Ini yang kedua tadi durian musangking. Ini yang ketiga
adalah durian montong. Yang ini nih durian duri hitam. Ciri-ciri dari durian duri hitam ini daunnya bulat, pendek ini seperti ini nih. Ini daunnya subur ini, jadi lebar sekali ini. Ciri-cirinya daunnya pendek dan bulat ini. Terus agak seperti membentuk huruf V ini. Ini durian duri hitam. Terus yang ini adalah durian musangking. Durian musangking ciri-cirinya adalah daunnya panjang dan agak sempit. Kalau dibandingkan dengan durian duri hitam, ini masih lebaran daun durian duri hitam. Kalau durian musangking seperti ini, panjang dan ujungnya runcing ini. Durian musangking ini ujungnya runcing. Kalau duri hitam ini ujungnya belegenduk seperti ini nih. Belakangnya juga, bagian bawahnya juga belegenduk seperti ini nih. Ini durian duri hitam. Ini seperti ini. Terus kalau durian montong, ini daunnya lebih kecil. Juga ini membentuk V seperti ini. Kalau musangking ini datar seperti ini, panjang. Kalau durian montong ini lebih pendek daripada durian musangking seperti ini nih. Kalau dibandingkan dengan durian duri hitam, ini lebih kecil lah daunnya nih, lebih sempit. Kalau duri hitam ini kan lebar ya. Kalau durian duri hitam ini kan lebar. Kalau durian montong ini kecil. Dan seperti ini dari warnanya juga, kalau durian montong ini kelihatannya kayak berminyak itu daunnya loh. Hijaunya mengkilap kalau durian montong. Kalau musangking panjang seperti ini. Kalau duri hitam daunnya agak lebar. Nah, baliknya seperti ini nih. Tuh. Yang ini durian duri hitam. Kalau yang ini musangking, kuningnya kuning emas. Montong juga kuningnya kuning emas ini. Di baliknya, kuningnya kuning emas. Kalau duri hitam kayak agak emasnya agak kecoklat-coklatan ini. Kalau durian ini yang paling besar ini ya. Dari ketiga jenis durian ini yang paling besar ini durian montong, guys. Montong ini bisa lebih dari 5 kilo. Bahkan teman saya itu ada yang nyampe 7 kilo ini, satu buahnya ini nyampe 7 kilo. Ini durian montong. Kalau yang ini duri hitam ini, ciri dari buahnya itu ujung dari buahnya itu warnanya hitam. Kalau buahnya sih kuning gitu loh. Warnanya kuning. Kuning agak coklat tapi kuning lah, pokoknya seperti durian biasa ini. Warnanya hampir mirip seperti durian musangking. Kalau durian musangking ini ciri khasnya itu buahnya itu ujungnya membentuk bintang ini. Kalau durian musangking ini ada tanda bintangnya. Kalau durian duri hitam ini durinya hitam. Kalau durian montong ini bijinya tebel, terus buahnya juga gede, dagingnya tebel, bijinya kecil ini durian montong ini. Biasanya nyampe 7 kilo ini durian ini satu buahnya. Kalau ini durian musangking itu lebih kecil. Warnanya kuning. Ini rasanya pulen. Ini. Agak pahit-pahitnya ini. Kalau duri hitam ini manis, guys. Ini enggak terlalu besar sih buahnya. Masih besaran durian montong. Tapi ini buahnya rasanya enak sekali ini duri hitam ini. Duri hitam ini adalah durian dari Malaysia ini. Yang berasal dari Malaysia ini.
Sama juga seperti Musang King. Ini Musang King juga durian asalnya dari Malaysia. Kalau durian duri hitam ini bibitnya mahal guys sekarang. Buahnya juga sangat mahal, bibitnya sekarang juga mahal karena masih langka. Ini. Kalau yang banyak ini, yang banyak dicari sekarang itu adalah ketiga jenis bibit durian ini. Durian duri hitam, durian Musang King, dan durian montong. Ini yang banyak dicari oleh teman-teman yang mau berkebun durian. Sebenarnya jenis durian itu sangat banyak sekali guys. Ada durian pelangi, ada durian merah, ada durian apalagi itu yang baru. Tapi yang paling banyak dicari adalah durian duri hitam dan durian montong. Ini yang durian montong dan durian Musang King. Buat teman-teman yang mau berkebun pohon durian itu jangan salah pilih ya. Itulah tadi guys penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau berkebun durian. Ikuti terus ya video-video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.